Assalamualaikum guys, welcome back to our YouTube channel. Hari ini aku senang sekali karena aku dikirimin produk terbaru dari Scarlett Whitening. Pasti kalian udah tahu dong produk terbarunya apa? Yaps, produk terbarunya yaitu body lotion varian Jolly. Ini guys, ini varian terbaru dari produk Scarlett Whitening Body Care. Nah, hari ini aku mau mereview produk terbaru dari Scarlett Whitening yaitu body lotion varian Jolly. Nah, sekalian aku mau mereview body scrub varian Pomegranate. Nah, aku juga mau mereview shower scrub varian Cucumber. Nah, aku akan fokus mereview produk dari Scarlett Whitening yaitu body lotion varian Jolly ini ya guys. Nah, sebelumnya itu aku udah pernah mereview produk Scarlett Whitening body care yaitu yang varian Freshy. Yang ini aku benar-benar pakai loh guys. Ini sampai tinggal habis, bukan tinggal habis sih, emang udah mau habis. Nah, aku juga pakai varian body scrubnya itu yang Romansa. Ini guys, ini juga ya kalau kalian lihat pasti udah tinggal sedikit banget karena aku sering banget luluran kayak gitu guys. Nah, selanjutnya aku juga udah pernah review sebelumnya itu ini shower scrub varian Pomegranate. Yang ini guys, ini juga udah tinggal dikit kalau kalian lihat ini guys. Nah, sekarang aku tuh penasaran banget sama produk yang baru ini guys dari body lotion varian Jolly ini. Oke, sekarang kita mulai ya guys reviewnya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai packagingnya. Oke, kalian udah pasti udah pernah nonton sebelumnya. Kalau kalian belum nonton video review aku sebelumnya, kalian bisa lihat di atas ini, nanti aku kasih linknya. Oke, kita bahas ya packagingnya. Ini benar-benar aman banget karena ada apa? Ada lock and locknya. Kalau kalian bisa lihat nih guys, aku perlu. Nih, ada lock and locknya. Dan di atas kepalanya juga itu ada tulisan open. Itu putar ke kiri dan stop putar ke kanan seperti ini guys. Gitu. Ini benar-benar aman banget dan safety banget untuk kalian yang mau traveling atau mau jalan-jalan kemanapun, kalian bisa bawa ini kemana-mana karena benar-benar safety banget. Mulai dari botolnya aja kalau kalian lihat, kalau kita tekan kayak gini dia akan balik ke semula kayak gini guys. Ini keras banget dan benar-benar aman. Kalau ketekan barang-barang berat itu tidak akan berceceran kemana-mana guys. Ini benar safety banget dan ada lock and locknya di sini. Nah, untuk body scrubnya ini yang Pomegranate ini guys, kalian bisa lihat ya guys di dalamnya. Nah, ini baru guys. Waktu sebelumnya kalian lihat ya, ini kayak ada hologram gitu nggak sih guys? Ya kan. Nah, kalau yang sebelumnya itu bentuknya gini. Kalian bisa lihat ya, kita bedain. Nih. Untuk varian Pomegranate itu ada hologramnya. Untuk varian Romansa dia tulisannya kayak gini doang. Tapi dua-duanya ini benar-benar aman dan safety banget. Kenapa? Ketika pada saat dibuka tutupnya dia benar-benar ada ininya nih guys. Perekatnya itu benar-benar aman banget dan kencang banget, jadi nggak gampang tumpah atau berceceran kemana-mana. Dan benar-benar safety banget. Kita ngebahas packagingnya ya. Packaging selanjutnya untuk shower scrubnya, kalian bisa lihat lah ya, ini ada tutupnya juga kuat banget. Kalau kalian dengar tuh, nah botolnya juga fleksibel dan benar-benar pada saat ditekan juga tuh, ya kan, bisa balik ke semula dan benar-benar aman banget. Ini paling mudah dibawa kemana-mana. Karena apa? Untuk kalian mau pergi jalan-jalan pun ini tinggal masukin ke tas. Ini gampang banget dan gak repot, benar-benar efisien banget. Nah, untuk packagingnya benar-benar aman banget untuk dikirim kemanapun karena ada bubble wrap-nya dan kalian gak usah takut berceceran kemana-mana. Bubble wrap-nya itu super tebal dan ada box eksklusif dari Scarlett Whitening-nya. Gitu guys. Oke, kita mulai dari body lotion-nya. Ini varian Jolly ya guys. Aku mau coba varian Jolly ini. Katanya lebih wangi ya, wanginya tuh kayak parfum mahal gitu guys ya. Kayak semuanya parfum mahal ya, kayaknya lebih wangi. Oh iya, wanginya wangi parfum
aku YSL kayaknya nih guys. Varian apa ya? Black Opium. Wangi guys, ini wangi banget dan varian seperti hand body sebelumnya yang aku udah bilang, yang aku udah review juga, yang frizzy. Tapi untuk varian frizzy kayaknya lebih fresh gitu ya guys. Tapi kalau ini bener vakum mewah, ya kan? Dan bener-bener, aduh, softnya bener-bener, aduh, soft banget. Dan kalau kalian lihat ini bener-bener parfum mahal banget dan elegan wanginya tuh. Ini aku aplikasikannya ke kulit, ini bener-bener lembut banget dan wanginya juga tahan lama nih guys. Before afternya bisa kelihatan gak sih guys? Ini yang tanpa hand bodynya atau body lotionnya. Ini yang menggunakan atau diaplikasikan pakai body lotionnya varian Jolly. Wanginya guys, tapi nggak tahu ya di aku kok ada kayak ada glitter gitu ya guys. Wangi juga lagi guys, ada glitternya, lucu. Aku juga tertarik banget buka tetek ini, aku suka banget sama packagingnya. Kenapa? Ini kalian lihat gak sih labelnya, warnanya kayak warna peach pink, aku nggak ngerti pokoknya. Warnanya tuh benar-benar lucu gitu, fresh gitu, kayak ngeliatnya tuh lucu, warnanya pink-pink atau ke peach-peach gitulah pokoknya guys. Duh, dan warnanya juga untuk body lotionnya itu juga warnanya ikutin labelnya guys. Nah, untuk kandungan dari produk Skylight Whitening ini, semuanya mengandung glutathione dan vitamin A yang jelas-jelas untuk melembabkan kulit kita dan mencerahkan kulit kita. Tapi ada tambahan dari body lotion varian Jolly ini, dia itu mengandung niacinamide dan kojic acid yang jelas-jelas sudah aman dan sudah dipercaya mencerahkan kulit sekaligus menyehatkan atau melembabkan kulit kita loh guys. Jadi kalian gak usah takut atau khawatir, produk ini benar-benar aman dan sudah BPOM. Nah, ini juga non-test on animal loh guys, jadi benar-benar aman dan kalian gak usah takut menggunakan produk dari Skylight Whitening ini. Jadi untuk hasil yang maksimal, kalian harus menggunakan 3 variasi ini secara rutin gitu guys. Nah, aku akan kasih tahu ke kalian bagaimana cara menggunakan produk Skylight Whitening ini agar hasilnya maksimal. Nah, kalian harus menggunakan produk ini secara rutin ya guys. Nah, sebelumnya itu aku udah kasih tahu atau udah mereview produknya dan bagaimana caranya. Ini linknya di atas ini ya guys. Nah, okay, kita mulai ya guys. Yang pertama, kalian harus menggunakan body scrub dari Skylight Whitening, varian apapun yang kalian punya. Kita lihat ya guys, dari teksturnya bagaimana. Sebenarnya sama aja sama yang udah aku review. Teksturnya itu pasti ada buliran-bulirannya. Untuk wanginya ini agak lebih soft sih menurut aku, tapi enak wanginya. Kita coba ya guys di sini. Nah, ini menurut aku udah pas diaplikasikan ke tangan kita, itu ada buliran atau butiran-butiran halus dan tidak sakit pada saat diaplikasikan ke tangan kita, guys. Ini guys, wanginya juga enak banget sih guys, hampir sama kayak sabun ini. Ini kita diamkan selama 2 atau 3 menit, nanti habis itu kita gosok. Setelah digosok, habis itu dibilas. Oke guys, aku udah bilas. Ini kalian bisa lihat perbedaannya, yang ini menggunakan produk Skylight Whitening, yang ini tidak menggunakan apapun. Yang ini hasilnya terasa lebih lembab kulit aku dan cerah, sedangkan yang ini ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, tapi kalau di kamera kelihatan nggak ya. Pokoknya ini lebih terasa lembut dan cerah menurut aku ya guys. Nah, kalian tuh gak akan nyesel kalau beli produk dari Skylight Whitening ini, apalagi yang ini. Kalian harus wajib beli, semua varian apapun harus kalian beli. Nah, sekarang kita review sabunnya. Nah, setelah penggunaan ini, kalian wajib menggunakan shower scrubnya dari Skylight Whitening yang ini guys, varian apapun. Nah, sekarang aku mau review yang cucumber yang ini guys. Kita lihat. Wanginya bener-bener kayak apa ya, mentimun gitu ya. Iya bener-bener. Kita cobain ya guys. Oh, masih ada buliran-buliran gitu, warna-warni itu guys, masih ada. Buliran-buliran lucu banget.
wanginya sih fresh banget sih guys. Ini wangi benar-benar fresh banget, benar-benar kayak wangi wangi. Teksturnya juga lembut. Ini fungsinya juga untuk menghaluskan dan melembabkan kulit kita dan serta menyehatkan kulit kita juga guys. Nah habis ini udah dikasih shower scrubnya, kita tunggu dan baru bilas. Oke, aku mau bilas dulu ya guys. Oke guys, ini udah dibilas ya guys. Nah hasilnya tuh makin setelah penggunaan body scrub langsung shower itu benar-benar hasilnya kalian sendiri lah ya, benar-benar beda sama yang tangan sebelah kanannya. Nah terakhir, kalian wajib menggunakan body lotion dari Skin Whitening varian apapun yang kalian punya, tapi aku lagi pengen yang varian Jolly ini guys. Kita coba ya guys, kita putar dulu ya guys. Kita putar, kita gunain ini teksturnya ini guys. Beda kan guys, yang ini lebih lembab, halus, dan cerah. Yang ini enggak, tanpa menggunakan apapun. Oke guys, udah aku review semua produk dari Skin Whitening ini. Udah aku review juga yang terbaru ini. Dan kalian wajib beli varian Jolly ini. Bener-bener wanginya bener-bener mahal banget dan elegan banget. Aku gak ngerti lagi, kalian harus wajib beli. Untuk semua produknya itu harganya Rp75.000 aja. Kalau kalian mau beli atau mau belanja produk dari Skin Whitening ini, nanti aku taruh di deskripsi box ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Bye-bye.